Assalamualaikum kawan-kawan. Ha, okay, hari ni Jai tengah buat pendawaian elektrik untuk pasang RPM. Tu dia, kita tengok RPM. Ha, tu dia RPM. Okay, yang ni Jai beli daripada Shopee . Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak buat pendawaian elektrik, jangan takut. Pendawaian untuk meter RPM, jangan risau. Pertama sekali, apa yang kita kena tahu, kita kena tengok dekat dalam kita punya manual untuk apa tu, kita punya enjin tu, dia punya high RPM sampai mana. Maksudnya kalau kata dia punya RPM sampai 5, belilah meter RPM yang daripada julat 0 ke 50 lah. Kalau kata yang sampai RPM 6000 tu, beli yang julat sampai 60. Tapi yang Jai punya, Jai dah buat research untuk Jai punya enjin Yamaha ni. Nampak tak? Nampak tak? Kalau tak nampak, ada kursi lindung . Tak apa, nanti kita tunjuk lah enjin Jai . Dia punya julat sampai 6000 RPM. Jadi Jai ambil lebih sikit sebab yang RPM Jai tengok dalam Shopee, dia lebih murah yang untuk RPM 7000. Yang 6000 punya mahal. Jadi kita kat kos, beza dia tak adalah banyak. Beza dia dalam RM80 kot beza dia. Tapi kita nak baca RPM pergi berapa je kan. Jadi yang tu dia punya, tu dia punya RPM. Okay, jadi Jai pun tak pernah lagi buat pendawaian untuk meter RPM ni. Okay, meter RPM ni dia Jai beli daripada Shopee. Harga berapa lupa lah saya, 130 lebih, 140 lebih, macam tu lah. Dia daripada China, tapi dia tengok komen-komen dekat dalam feedback customer dia, okey lah. Okey, jadi jangan takut. Dia dah bagi diagram. Ha, ni diagram dia. Nampak tak? Diagram. Diagram dia. Okay, nampak kan diagram. Kalau kata nak tengok lebih detail dia, pause lah video ni. Okay, dia punya wire je dah pasang ni, malas nak cabut balik lah. Dia sebenarnya dekat belakang ni, belakang meter tu ada satu bar ni. Bar ni untuk tahan meter daripada kena cabut lah. Kita masukkan meter tu. Lepas tu kita nanti dekat point ni ada skru lah. Skru, kita masukkan dia cerita balik. Lepas tu kita ikat skru supaya meter kita tak boleh kena cabut. Senang-senang macam tu je lah. Jadi dekat sini dia ada 4 wire. Wire untuk meter ni. Jadi dia tulis red, red color ni untuk bateri lah, berapa volt. Lepas tu yang black ni untuk signal input. Maksudnya signal input ni yang hantar signal untuk meter tu bergerak lah, berapa RPM dia. Black . Selalu black ni, Jai yang setahu Jai kalau buat wiring, black ni dia untuk grounding ataupun untuk wire negatif. Tapi yang ni dia jadi untuk signal input. Ini first time lah tengok macam ni. Tak tahulah kalau korang yang dah biasa buat meter tu, mungkin korang boleh tengok yang macam ni. Jai first time buat. Okay, yang ni untuk orange. Orange ni untuk backlight. Maksudnya
backlight ni untuk lampu meter lah. Jadi kalau malam boleh nampak lah bacaan meter tu. Dan dia punya blue jadi ground. Blue jadi ground ni biasa jugalah kalau buat wiring. Tapi untuk black signal input ni first time lah. Biasa dia buat wiring kereta pun kalau signal input ni biasa lain, bukan color, bukan color hitam. Okey, jadi kat sini dia tunjuklah macam mana dia punya perjalanan wire dia, speed sensor lah kan. Tapi dia buat yang simple je lah, nak jalankan RPM untuk dapatkan dapat tahu RPM jalan, enjin dia jalan tu dalam keadaan maximum power ataupun dia tak maximum power. Okey, jadi dekat remote ni, dekat remote ni dia ada keluarkan satu wire ni. Wire ni dia akan sebenarnya dia memang standby untuk kita pasang meter. Meter dia akan keluar macam ni. Kat dalam nampak tak? Ni dia dah masuk buat dalam, dah masuk ke dalam lah untuk memang untuk buat wiring nanti. Dekat sini ada wire merah, hitam. Lepas tu ada wayar kuning, ada wayar warna hijau. Jadi kita dah, kalau kata biasanya dua ni kita dah tahu dah apa benda lah. Kalau kata merah ni untuk ada power masuk, yang ni untuk grounding, yang hitam ni, yang hitam ni. Jadi dua ni kita akan check nanti. Tapi kita untuk confirmation takut black ni jadi wayar signal, nanti kita check kemudian lah. Jadi apa yang kena ada untuk kerja-kerja check ni, jadi kita kena ada multimeter nama dia. Kejap je ambil multimeter. Multimeter jai lah. Multimeter jai ni umur dia dah lebih daripada 12 tahun ni, multimeter ni. Tak tahulah, bagus juga brand ni, 12 tahun dah dengan jai. Ok, jadi jai akan buat kerja-kerja pemasangan. Nanti kalau kata berkesempatan, jangan ambil lah yang mana video untuk kerja-kerja wiring. Okey. Apa yang diperlukan ialah on dulu power untuk kita check power supply yang datang daripada remote tu lah. So kita kena on kunci remote tu supaya power akan jalan macam biasa. Lepas ni Jai akan gunakan multimeter untuk check. Maaf tentang visual yang ni, visual ni Jai ambil dari GoPro. Tapi Jai tak tahu macam mana nak guna lagi GoPro tu. Jadi lepas ni Jai tahulah tempat yang lebih spesifik nak pakai GoPro ni untuk dapat view yang lebih jelas lah. Okay, nanti tengok dekat Jai punya multimeter tu akan nampak lah bacaan-bacaan yang Jai buat test. Jai akan connectkan wayar hitam dengan wayar merah tu nak tengok power line tu jalan atau tak. Jadi result dia Jai dapati memang wire merah dengan warna hitam tu adalah wire untuk power line. Jadi yang hitam tu adalah negatif, yang merah tu adalah positif. Dan bila Jai check yang tinggal lagi dua wire daripada remote tu, wire kuning dengan warna hijau tu, wayar hijau lebih bertindak balas sebagai untuk wayar RPM. Okey, teruskan menonton
tengok dia punya multimeter tu ada, telah mendapat bacaan. Oh, jadi dia sentiasa ada api kat sini. Sentiasa ada api. Okey, tak apa. Jadi kita tahu nak buat macam mana lah. Okey, jadi Jai dah check. Okey, perjalanan wayar pun dah tahu. Jadi Jai akan mulakan proses untuk penyambungan wayar lah, untuk wiring meter tadi. Okey, kita start lah buat kerja-kerja motong-motong wayar, sambung-sambung wayar. Okey, warna biru ground. Warna biru ground dia. Biru ground. Ha? Buat wiring yang ke ni? Tak ada ke mana? Mana buka? Ingat mancin. Ha. Ha, turun dulu, turun dulu. Ha, turun dulu, turun dulu. Ha, itulah cadang-cadang ni. Tengoklah dulu macam mana. Tak tahu lagi. Ingat nak cari tukun batu 8, tukun tayar. Ya. Ha ah. Malas je jauh, rugi minyak. Minyak mahal. Ha, oi, tak nak pakai mahal. Eh, tak laratlah. Ha. Jauh benar beza ya. Ha.
hitam input signal. Lepas tu backlight pelan-pelan kayu. Baiklah pakai ni lah. Guna je wire yang ada. Light. Okay. You kena ingat wire yang dah pasang yang orange ni kita tukar jadi kita convert kepada wire warna putih sebagai wire backlamp. Backlight, backlamp pula. Jadi kita kemaskan wire. Cabutlah wire belakang. Kemas. Ni dia apa soket dia empat. Ni apa soket dia.
Jadi kita utamakan kekemasan wiring. Okey, dah siap balut eh. Dan ni belen ni tinggalkan untuk penyambungan ke daripada remote. Ni dah siap lah. Untuk ni soket dia. Jadi kita cucuk soket dulu, nanti baru kita boleh ukur panjang mana wayar kita nak potong nanti. Ni wayar ni panjang ni. Okey, kita buat pemasangan soket. Susah sangat. Okey, ni lah rupa meter belakang dia. Kita pasang macam ni. Okey. Kita pasang macam ni di belakang. Dah masuk meter di depan. Lepas tu ni buah belakang, lepas tu ikat skru. Skru dia macam ni. Apa? Ambil jatuhnya. Pasang macam ni soket belakang dia. Jen nasihatkan kalau pasang benda ni, pasang di luar, yang pasang cucuk dia dalam, takut pin dia bengkok. Dia macam apa nak cakap, macam dia tak, dia macam tak kemas kalau dia punya pin dia yang ada ni. Okey, kita pasang pin ni. Pasang meter. Mana pergi nak jatuh tadi? Nak jatuh, nak jatuh. Benda kecil. Tengoklah kemungkinan nanti backlight tu dia akan gunakan Swiss. Senang nak on off. Okay.
Okey, hasil dia ini dah siap. Meter dah hidup. Okey. Pembacaan dia. Nampak tak? Yang mana kawan-kawan tak nampak tu boleh. Nanti zoom lah tengok. Zoom tengok. Geng-geng nelayan baru balik. Jinjai lah tadi. Tapi jai confused sikit kenapa bacaan dia rendah untuk meter ni eh. Dia tak naik. Sampai dekat sini je lah eh. Nanti korang subscribe lah dekat Jaime channel tu. Okay, ni pemandangan dekat kampung Sungai Tiram kat sini. Okay, jadi jumpa lagi. Nanti je bawa korang pergi jalan. Okay, kita pergi round the world. Okay, assalamualaikum. See you, bye bye.